yang menempatkan diri hadir menyaksikan final kita bersama-sama pada pagi hari ini di Venus tempat lomba. Kita sedang menyaksikan final kayak Canadian 1 1000 meter putra, di mana yang bertanding lintasan 1 Jawa Timur Rusmin Sina, lintasan 2 Sulawesi Tenggara atas nama Muhammad Burhan, lintasan 3 Papua Barat atas nama Relki Novin Monim, lintasan 4 Jawa Barat atas nama Yuda Firmansa, lintasan 5 Zubakri atas nama Zambi, lintasan 6 Papua atas nama Evan Lukas Monim. Sedang berpacu dengan ketat beberapa pendayung. Ya. Tampak Burhan yang baru saja meraih medali emas tak sanggup menutupi rasa bahagianya dan sujud syukur. Oke. Ambilkan anduknya tadi. Para pelatih dan orang tua di rumah yang senantiasa mendoakan, terima kasih untuk semuanya. Tenggara, teman-teman di sini, rekan-rekan semua, dan ayah, ibu, adik di rumah semua. Bagi Burhan sendiri, makna emas pertama ini bagi Sulawesi Tenggara apa aja? Letnan Jenderal Purnawira Marsiano. Ini sebagai modal atau motivasi pertama. Pengelungan medali untuk Bapak Maijen TNI Purnawirawan Sudarmo, Wakil Ketua Umum 2 Komisi. Ya, terima kasih Burhan. Selamat dan sukses untuk Sulawesi Tenggara. 1, 2, 3. Tempat di depan. Pokoknya hari ini kami sudah mendapatkan juara terbaik atas nama Burhan. Mudah-mudahan di C2 lagi kami bisa, dengan kayak 2 bisa. Coach, makna medali emas pertama bagi Sultra ini bagaimana, Coach? Kami sangat bersyukur medali pertama ini disumbangkan oleh Kano 1 dan mudah-mudahan ini menjadi langkah awal kita untuk bisa meraih medali-medali berikutnya. Ya. Coach, di Kano 1 memang tidak mudah karena ada atlet nasional yang lain juga yang bermain di dalam. Ada trik khusus nggak, Coach, di laga final yang DKI diberikan oleh Coach? DKI Riau Jambi sebagai pemenang untuk final A. Disegerakan untuk merapat ke tempat UPP. Oke, Coach, terima kasih banyak dan sukses untuk pertandingan selanjutnya. DKI. Ya, UPP. Tampak rasa bahagia UPP final di A untuk ofisial dan juga tim pendukung ayat dari Sulawesi akan Tenggara pada pagi hari ini. Alhamdulillah Pak Marsiano Dimana Ketua Koni Pusat sedang berada di tengah-tengah kita bersama di panggung utama Sulawesi Tenggara baru saja kepada ofisial dan menorehkan medali emas di PON Papua. Keluar sebagai Kanoing pemenang pertama, kedua, ketiga agar segera merapat ke panggung utama. Singel putra nomor 1000 meter. Upacara pengalungan medali atau pemberian medali. Rasa bahagia tampak di seluruh acara lomba. Perayaan yang luar biasa. Kontingen Sulawesi Tenggara. Untuk nomor lomba kayak 1 putra jarak 1000 meter juara ketiga dengan waktu 0. Jangan lupa subscribe ya.